Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat datang kembali di channel kami, Kedades Komputer. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung koin di aplikasi Snake Video. Nah, ini buat yang pemula harus paham ini ya teman-teman ya. Agar nantinya Anda bisa memperkirakan berapa nanti penukaran koin yang dilakukan oleh Snake Video. Nah, oke, sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kami selalu semangat membuat konten-konten yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ya ke pembahasannya, teman-teman. Kita buka aplikasi Snake Video. Oke. Nah, untuk menghitung koin ya teman-teman ya, caranya kita masuk ke tab penghasilan dulu teman-teman. Jadi silakan klik di ikon ini, masjid ini ya teman-teman ya. Nah oke, saya jelaskan semua penghasilan ya yang dihasilkan dari menonton video, mengundang teman, nah itu nantinya akan jadi koin terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini koin saya 22M ya. Nah, ini kalau di apa ya, kalau realnya itu adalah juta ya, 22 juta koin. Perhitungannya sederhana teman-teman, kalau koin sebanyak ini ya, sebanyak ini saya sudah bisa memperkirakan, yaitu per 10 juta koinnya itu sekitar 200 ribu teman-teman. Kalau 22 juta seperti ini, itu sudah bisa diperkirakan ya, sudah bisa diperkirakan itu sekitar 400-an lebih teman-teman ya. 400 lebih. Kalau 10-nya itu adalah 100 ribu, ya berarti itu sekitar 420 ribu lah. Nah, segini. Bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah per 50 koin itu sama dengan 1 rupiah teman-teman ya. Jadi per 50 koin sama dengan 1 rupiah. Jadi kalau 22 juta koin, kita cari kalkulator ya teman-teman ya, 22 juta koin, anggap 22 juta koin ya, 22 juta koin. Nah, kita bagi 50, karena per koinnya itu adalah sama dengan 1 rupiah ya. Jadi kalau di 22 juta koin, kalau dibagi itu 440 ribu teman-teman. Nah, tapi untuk lebih detailnya teman-teman, Anda bisa melihat ya penukarannya itu berapa gitu kan, bisa dilihat teman-teman. Jadi penukarannya itu bisa Anda lihat, bisa dari sini. Di sini kita lihat, ini adalah record ya, rekaman dari penghasilan teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Jadi teman yang berlangsung nonton, kemudian yang mengundang pengguna, nah ini tercatat di sini semua teman-teman, dan juga penukarannya itu juga tercatat teman-teman. Kita cari dulu, nantinya biasanya ditandain dengan warna hitam ya, karena 22 juta koin ya lumayan banyak. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini bisa Anda lihat diproses secara otomatis. Yang kemarin ya, kemarin malam itu 476 ribu teman-teman dari 23 juta koin ya. Jadi segini. Ya, penukarannya ini itu dilakukan ya dari mulai tengah malam teman-teman ya, diproses secara otomatis mulai tengah malam. Jadi di sini terekam jam 1.50, hampir jam 2 ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman jam 12 kemudian dilihat masih belum, ya berarti memang belum ditukar secara otomatis. Kalau ngelihatnya sih silakan Anda lihat di jam 5 atau jam 6 pagi, insya Allah sudah ada keterangan seperti ini teman-teman. Nah, Anda juga bisa ngelihat penukarannya itu, histori penukarannya itu di bagian sini teman-teman. Nah, di sini di history ya, jadi di sini Anda bisa ngelihat penarikan kemudian yang diproses ini
Sama ya teman-teman ya, saldo kas yang telah diproses penarikan berhasil ini ke 476.000 ya. Jadi penarikan kas berhasil itu artinya dia sudah masuk ke saldo teman-teman, dan ini adalah penarikan ke OVO 1 juta ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk perhitungan koin di Snack Video. Semoga informasi ini bermanfaat, utamanya bagi Anda yang pemula yang baru ingin mendapatkan penghasilan dari aplikasi Snack Video. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.